guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Tenis Dulu. Makasih banget sih like, komen dan subscribe. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, dan khususnya buat teman-temanku pejuang devisa dimanapun ada berada, tetap semangat, jaga kesehatan. Dan buat teman-teman konten kreator yang lagi berjuang untuk menuju 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semoga cepat bertembus dan cepat dimonetisasi, dan kita mari berjuang bareng-bareng untuk menuju kesuksesan, yaitu mencari pundi-pundi dolar. Nah, bagi teman-teman yo, aku ki kadang ki amit aku ada meluruskan sing disalah artikan dengan orang-orang ya. Nah, aku ki sebenarnya pamane ane uang aku live, aku ngonten membalas komenan ki sebenarnya sing terutama live ya guys, terutama live iku aku sebenarnya nah uang komen ngono kae ki sebenarnya aku dibilang kegatelan ki juga enggak, dibilang koyo keakraban ki juga parah-parah menemen ke arah situ. Cuman aku gini nih, kadang aku cuman neko pan dari daerah mana, oh bla 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 bla, karena aku tak cukup sisi positifnya, karena dek konten kreator itu kan nggak berbagai, misal aku pertama nggak kenal koncoku sini Taiwan, koncoku sini sesama Hong Kong, iku dek mana tempatnya, terus Malaysia. Nah di situ kan kita kenalkan dek satu mungkin waktu kita nggak video, nah itu kan kenal. Nah di situ malah jadi kenalin dek situ, terus kita terus mari ngono akrab. Nah jadi kan kita kok malah jadi kok seduluran. Nah kayak gitu loh guys, aku berharap cuman kayak gitu, nggak berlebihan untuk apa namanya koyok sing wis main ah kayak lo Denny Sulungki akrab karo kae, angger nak ning komen nanti mesti karo kae, karo guyon-guyonan karo kae, kalau selingkuh kae no, kuwi sebenarnya salah kaprah sampai nak karena aku ki nak pamane dibilang koyok konco lanang, terus aku ki mau koyo aioi kayak niki enggak kayak ini enggak terlalu ngguyu. Enek sih guys, konco koyo amit mawon iku enek sih, misal sesama konten kreator iku ki koyo dari koyo jadi biro jodoh. Nah, iku enek, kebanyakan yo koyo adewe main Facebook terus mari ngono, terus di pertama komen-komenan, mari komenan, terus kita mah melayu ning inbox kita lah melayu ning nomor, akhirnya WhatsApp, akhirnya ini. Nah akhirnya kayak gitu. Nah aku teman-temanku banyak kayak ngono kuwi, sama konten kreator iku kayak dadi biro jodoh itu banyak, cuman bukan semuanya konten kreator itu kayak gitu ya guys. Nah mungkin sing mungkin akrab ngono kuwi iku ki cuman adewe iku mau piye keakrapane adewe iku mau ki cuman adewe iku mau pengen lebih dekat lagi dengan subscriber dewe, dengan penonton dewe. Bukan berarti keakrapane dewe iku mau ah aku seneng karo kan, terus adewe kegatelan, adewe kepedean, adewe ke bla 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 lagi, sebenarnya bukan. Karena adewe iku mau jadi konten kreator yo guys yo, terus apa penjaluane subscriber dhewe, terus adewe enggak akrab, terus ngene kayane iki wis tos. Pokoke sing mungkin sing konten kreator iku juga wis paham sih, karena penonton iku ki jalukane beda-beda. Kadang adewe ngene penonton si A seneng, penonton si B belum tentu seneng, penonton si C malah blas. Nah ngono kuwi kebanyakan ngono kuwi. Aku ki cuman pengen meluruskan kayak ngono ya. Nah, Denny Sulung waktu live Denny Sulung dhewe apa ndek live teman-teman iku nak adewe aku ki dicok-cok nih. Ah, Denny Sulung karo kae. Maaf mawon, enggak enek aku kayak ngono kuwi. Jadi buat teman-teman walaupun akeh sih guys, uang beranggapan amit mawon. Uang beranggapan uang sening luar negeri kono kae ki uang kehausan kasih sayang, uang kehausan misal ki belayan kayak ngono kuwi lah. Jadi kebanyakan uang iku amit mawon, bukan semuanya. Beranggapan ki uang sing ning luar negeri ki nak terus di
sayang, halo beb, halo say, mama 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 ngono kuwi ki seneng. Nah, mungkin ada seseorang pamane adewe dibilang ayuni beb anu yang ying yung ying ngono kuwi. Mungkin ada sing seneng ki enek, mungkin ana sing pegel. Nah, nah aku terutama ki pegel. Nak wong lanang lho aku ngono-ngono ki aku pegel, tapi nak wong wedok memang aku nyeluke kebanyakan ngono kuwi, tapi nak wong lanang iku aku pegel jujur ae ngono. Jadi iki bukane Deni Sulung sombong ya guys, bukane sok cantik, bukane iki enggak cuma Deni Sulung iku mau ngomong koyo ngono ki, mau ki pengen lebih cedek lagi karo subscriber Deni Sulung, pengen lebih deket koncoan tadi seduluran, pokoknya lebih akrab ngono kuwi. Enggak ada sing lain-lain ki enggak. Nah niku kita lurusnya bagi Mbak si A ngomong nih aku nak bawa aku ke selingkuh karo konten kreator sip kae. Nah iku salah kaprah, iku ki cuman guyon-guyon embo nak si lanangi kae memang ki koyo ngono. Lah buktine aku ya guys, aku enek konten kreator iku memang bener-bener ngomong dek komenan iku mau nak dek ki seneng karo aku dek umum iku ngomong seneng karo aku. Nah wis mari ngono lebih baik dia tak blokir, karena apa iku malah dadi fitnah ngono. Karena fitnahnya apa, aku dhewe nduwe keluarga. Nah aku gak nduwe keluarga gak masalah, gak enek sing nesu, gak dadi fitnah rono rene. Tapi kan apa maneh aku enggak, aku nduwe keluarga, aku ndak anak bojo. Nak misal aku enggak terus si Dan yang kone setiap enek komenan ki mau ngono terus ora tak tegur, akhirnya kan wong beranggapan oh iya tenan karo kada, akhirnya engko yo engko nak bojoku percaya nak ora nak kayak gitu. Nah jadi sih di situ amit mawon nak aku ki saiki koyo masalah ya wis umurku juga wis wis umur, jadi nak koyo masalah cinta-cintaan ngono kuwi ki koyo iki wis enggak enek-enek benak kene iki ngono kuwi. Jadi ya amit mawon sing beranggapan tentang aku ngono kuwi iki salah kaprah sampean. Mungkin iku kejadian nek sampean sendiri kan sing sampean juga wis tak omongi. Amit mawon bagi sing status single parent, amit pokoknya amit, aku gak amit sing status sing single parent, gak enek wong larang kuwi mau jenenge single parent iku mau nggih nglarang wis kuwi gak usah cinta-cintaan ngene-ngene iki enggak. Cuman aku pernah ngomong ning salah satu seseorang, aku ngomong dekne single parent terus anake iki yo butuh biaya kan, aku ngomong kalah nindi sik maksude egone dhewe iku mau untuk apa seneng karo seseorang iki enggak dilarang, karena iku mau mungkin adewe iki butuh kasih sayang, butuh maksude curhatan iki oleh. Cuman nak terus adewe gue mau terus lali karo anake lah gue mau sing kleru. Aku memang pernah ngomongi ke salah satu konco gue, aku memang pernah ngomongi kalau ngomong gue sampean oleh cinta-cintaan, cuman sampean ki ojo sampe kemakan kalau ngomong, karena piyo cinta ning dunia nyata we adewe iso diapusi, apalagi cinta di dunia maya. Amit bukan semuanya, bukan. Nah, kalau menemukan semua nih, enek juga sing bener-bener menyayangi yo enek juga. Iki enek juga sing cuman dierah gur basa-basine manis eto engko mari ngono kuwi wis entuk diguang. Nah, karena kan adewe iki akeh contohe mbak-mbak BMI sing diapusi dengan wong lanang lah kalau ngono kuwi dengan bahasa sing blabla. Dengan di diapusi dengan bahasa sing ini lan sing itu akhirnya